Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, siang hari ini saya resmikan 5G Underground Smart Mining di PT Freeport Indonesia. Saya luncurkan. Kita tidak boleh tertinggal dan harus mampu bersaing di segala sektor yang semakin terdigitalisasi. Sektor pertambangan pun juga tidak boleh ketinggalan. Harus segera mengimplementasikan teknologi dalam rangka mendukung seluruh operasional di pertambangan. Dan kita membutuhkan intervensi teknologi untuk memajukan sektor pertambangan yang umumnya seperti PT Freeport ini berada di daerah-daerah yang terpencil dan sulit terjangkau dengan tantangan geografis dan konektivitas yang tidak mudah. Hari ini kita buktikan bahwa kita telah bergerak lebih maju dengan menerapkan 5G Smart Mining pertama di Asia Tenggara oleh PT Freeport Indonesia yang didukung PT Telkomsel dalam rangka untuk mendukung otomatisasi dan kendali jarak jauh serta meningkatkan keselamatan kerja dan untuk produktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia. Hadirin yang saya hormati, saya sangat gembira mendengar bahwa tambang bawah tanah yang sangat sulit medannya dikendalikan dari jarak jauh. Tadi saya sudah melihat secara langsung. Yang saya senang, 99% dari total karyawan yang tadi mengendalikan, mengoperasionalkan itu asli Indonesia, khususnya dari tanah Papua. Dan melalui teknologi 5G Underground Smart Mining ini, betul-betul aktivitas pertambangan di bawah tanah bisa dimonitor menggunakan kamera yang terhubung dengan kecerdasan buatan dan mencegah serta meminimalkan risiko kecelakaan kerja.